Merupakan mengurus kerenyian surat izin mengemudi atau SIM di Mapolresta Bandung Kawilang Ceuyah dina mangsa pandemi kawas ayeuna. Kukituna minangka tarekah pikeun ngaroncatkeun kualitas pangladen, pihak kepolisian ngawatesanan jumlah warga anu boga karep nyieun SIM sarta nambahan jam operasional petugas saban poena. Sampai moe eta nyekos kitu kayaan di Mapolresta Bandung anu digegekan ku warga anu boga karep ngurus keur nyieun surat izin mengemudi atau SIM. Mapag dilarap kenana adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal. Ngarojatna jumlah warga anu rek nyieun SIM karanda panti saprak poe Senen 8 Juni 2020. Minangka tarekah pikeun ngurangan gagakna warga, petugas Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Polresta Bandung nataharkeun tilu tempat nyieun SIM sarta perpanjang SIM ancokeun warga. Liantik itu petugas ge ngawatesanan jumlah warga nu rek nyieun SIM di saban tempat maksimal 100 urang sapoena. Samalah jam operasional petugas Polresta Bandung ge ditambahan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung AKP Hasbi Ristama ngebrehkeun jumlah warga nu rek nyieun SIM ngajaul 40% batan sasari. Sanajan kitu petugas tetap ngalarapkeun protokol kasehatan. Sokomo eta petugas pangladen SIM G bakal aub dina rapid test mandiri. Untuk masyarakat sendiri pun kita cukup batasi, mengingat kondisinya juga cukup banyak. Ya, ini seperti misalkan kita ada satpas maupun SIM keliling, karena SIM keliling juga kita tidak taruh di luar, kita gabungan di dalam, jadi kita batasi hanya sekitar 200. Jadi satpas 100, SIM keliling 100. Jadi untuk mengakomodir jumlah masyarakat. Dan bahkan kita hampir jam 7 kita udah buka lebih awal supaya masyarakat juga lebih cepat cepat selesai. Salah seorang warga nurek nyieun surat izin mengemudi atau SIM ngarojong ketak anu dilakonan ku petugas kepolisian keur numpes sumebarna virus corona atau COVID-19 di sentra pangladen SIM. Mau perpanjangan SIM. Perpanjangan. Ya. Gimana ini di tengah pandemi ini pembuatan SIM seperti apa nih? Ya, kalau prosedurnya sih memang tetap sama, cuma mungkin yang berbeda sekarang itu jadi lebih safety, semua yang datang ke sini harus pakai masker, terus kita juga harus pakai sanitizer, terus tempat duduk juga nggak bisa berdekatan, jadi ada jaraknya juga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.